Respon Sarma soal rumor hengkang Kurnia Meiga. Satu per satu pemain Arma FC dikabarkan akan hengkang musim depan. Setelah Adam Alis dan Christian Gonzalez, giliran Kurnia Meiga yang memberikan sinyal perpisahan pada Selasa, 7 November 2017. Dalam Instagram story-nya, kiper 27 tahun ini menuliskan kata sayonara yang artinya selamat tinggal. Kurnia Meiga sudah absen sejak akhir Agustus lalu. Dia dikabarkan mengalami pembengkakan di kelenjar mata, sehingga penglihatannya sedikit terganggu. Bahkan, hingga kini belum ada kejelasan kapan kiper jebolan di klub Ragunan tersebut bisa bermain lagi. Absennya Meiga jadi kehilangan besar buat Arma karena dia salah satu kiper terbaik Indonesia. Meiga juga selalu dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Saat dikonfirmasi, General Manager Arma, Rudi Widodo, menyerahkan status Meiga kepada istri dan keluarganya. Soal Meiga itu privasi keluarganya, jawab Rudi. Namun, Arma juga mengambil ancang-ancang menyiapkan kiper baru untuk musim depan. Dari pembicaraan awal jika Meiga hengkang, Arma akan merekrut dua kiper potensial dengan usia yang masih muda. Sedangkan dari komposisi kiper yang ada hanya Utam Rusdiana yang kemungkinan besar akan dipertahankan. Utam merupakan kiper utama Arma dalam 5 pertandingan terakhir. Tapi semua ini masih mentah. Kami baru putuskan komposisi musim depan jika sudah menyusun tim pelatih lebih dulu, ucapnya. Sebelumnya, beredar kabar jika Arma mendekati dua kiper timnas Indonesia U23, Satria Tama dan Kurniawan Kartika Ajie. Kebetulan klub dari dua kiper tersebut musim depan akan terdegradasi ke kasta kedua. Khusus Satria, Arma harus bersaing dengan Madura United. Saya tidak menyebut dulu nama kiper yang akan kami tarik karena sekarang masih proses negosiasi. Akhir kompetisi baru ada pertemuan yang lebih serius, ia menegaskan.